Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutor mengucapkan selamat datang kembali kepada seluruh mahasiswa peserta tutorial online. Semoga seluruh mahasiswa peserta tutorial online ini dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti kegiatan tutorial hingga akhir sesi. Pada minggu ini sesi 6 akan dibahas yakni modul 7 BMP ECMA 4482. Akuntansi keuangan syariah tentang akuntansi transaksi sewa syariah terdiri dari pertama, pengertian dasar akuntansi sewa syariah. Kedua, ketentuan-ketentuan dalam akuntansi sewa syariah. Ketiga, standar akuntansi sewa syariah dalam PSAK nomor 59 tentang akuntansi bank syariah. Dan keempat, cara menerapkan akuntansi sewa syariah. Materi secara keseluruhan dapat mahasiswa baca atau akses melalui ruang baca virtual pada modul 7 BMP ECMA 4482 akuntansi keuangan syariah. Dalam kelas online ini terdapat ringkasan materi mengenai akuntansi transaksi sewa syariah yang dapat mahasiswa unduh dan pelajari secara mandiri. Kemudian dalam kelas ini lengkapi sumber belajar lainnya berupa AWR, bisa berupa karya ilmiah bentuk jurnal, video dari YouTube, dan sumber belajar online lainnya. Setiap mahasiswa belajar mandiri dari berbagai macam sumber tersebut. Kemudian diharapkan mahasiswa dapat aktif dalam forum diskusi baik menjawab maupun menanggapi studi kasus yang telah tersedia pada forum diskusi. Kemudian untuk mengukur penguasaan materi yang telah mahasiswa pelajari, silakan mahasiswa mengerjakan tes formatif yang terdiri dari 5 soal dalam bentuk pilihan ganda. Kemudian, selamat belajar. Semoga sukses selalu menyertai kita semua. Salam, sekian, terima kasih.